ribu per tahun. Nah itu langkah apa lagi Pak? Kalau ITF kemarin kan sempat dibicarain dapat PMD jatuh ya Pak 570 miliar. Itu lanjutannya seperti apa ITF Pak? Ya, kita harapkan kami menggunakan konsep RDR. Berarti ITF nggak lanjut ya Pak? Ya. Terus PMD-nya seperti apa nanti Pak? Yang nanti dibahas, dibicarakan oleh Pak. Tinggi ya Pak? Apa gimana ya, Pak? Kita kan nggak sanggup. Iya, kemampuan keuangan kita memang... Karena itu ya Pak? Ya. Karena investasinya lebih besar gitu ya Pak untuk ITF ya Pak? Iya, investasi bisa lebih dari 5 triliun. Mm-hmm. Terus pemerintah DKI bukan tidak mau. Ya bagus-bagus semua, konsep itu bagus, RDR bagus, ITF bagus. Tapi sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee. Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial, kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur yang lain, MRT, terus membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo. Ya, bukan sistem.